Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Kuendra. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberkahi kesehatan dan rezeki. Nah, bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau baru lihat channel saya, sekarang saya sudah punya toko sendiri. Nama toko saya adalah KH Audio. Silakan teman-teman yang mau tanya-tanya, nomor WA sudah saya siapkan di bawah komentar dan deskripsi box ya. Dan di bawah video juga sudah ada nomor WA saya ya. Oke, di video kali ini saya ingin bahas satu paket karaoke dari Asley ya. Di sini sudah full Asley. Di video ini untuk amplifier kita pakai yang kemarin banyak yang cari ya. Asley Lexicon Digital, yang dimana untuk amplifier ini fiturnya super duper lengkap, kemudian untuk harganya juga sekitar 6.500.000. Fiturnya selanjutnya teman-teman nanti nonton di video yang sudah pernah saya upload untuk Asley Amplifier Lexicon Digital ini. Yang pengen saya bahas adalah speaker dari Asley dengan tipe KTV 12 Pro. Ini adalah speaker dengan karakter 2-way ya. Teman-teman dengar sendiri, saya akan coba tes. Ini pakai mic wireless dari Asley bawaan amplifiernya ini. Ya, jadi di amplifiernya sudah tidak menggunakan receiver. Jadi sudah tertanam di dalam amplifiernya itu. Cek 1 2 3. 1 2 3. Kalau teman-teman yang sudah ikuti di Instagram saya, pastinya tahu untuk hasil suara seperti apa ya. Kalau di video ini teman-teman dengar headset, pastinya jernih dan hasil suaranya memuaskan banget ya. Karena saya sudah pasang di Semarang ya, menggunakan Asley KTV 12 Pro. Sudah pernah saya upload juga untuk paket karaoke. Jadi total sekitar 6 room yang menggunakan Asley KTV 12 Pro. Dan pastinya akan bertambah lagi di kemudian hari, karena ada project yang sudah saya masukin untuk yang KTV 12 Pro ini. Di video ini juga saya bahas untuk spesifikasi KTV 12 Pro karena saking banyak yang cari ya. Jadi tipe KTV ini ada dua tipe, ada yang ukuran 10 in dan ukuran 12 in. Yang di video ini ukuran 12 inci. Nah, kalau 10 incinya di mana? Nah, di bawah ini. Nanti kita akan review, ini masih berantakan ya, sorry ya. 12 dan 10 hanya dua tipe itu saja. Saya baca untuk spesifikasinya. Untuk watt KTV 12 Pro ini wattnya 500 watt, maksimumnya ini bisa sampai 2000 watt. Gila, ini gede banget. Untuk SPL-nya maksimal 125 dB. Anjay, 125 dB itu kayak ukurannya speaker 15 inci. Ya. Untuk impedansinya ini 8 ohm ya, murni 8 ohm bukan 4 ohm ya. Kedepannya ya teman-teman juga nanti bisa paralel lagi kalau misalkan amplinya kurang cukup atau main di 4 ohm. Nah, itu bagusnya di KTV 12 Pro ini rata-rata 8 ohm semua, seperti itu. Untuk frekuensi range-nya di 47 Hz sampai 20 kHz ya. Plus 3 dB ya, yang artinya selain teman-teman buat karaoke, teman-teman juga bisa buat pemakaian outdoor ya. Kemudian punya meeting room yang agak besar seperti ukuran 20x40 ini teman-teman juga bisa, karena ini SPL-nya tinggi banget ya, 125 dB. Untuk bahan boxnya ini box kayu ya, ini bukan fiber, semuanya bahan plywood kayu gitu ya. Dan untuk harganya saya langsung sebutin, harga sepasangnya cuma 7 juta dan itu termasuk murah karena teman-teman dapat bahan plywood, kemudian SPL-nya juga tinggi yang tadi saya bilang, seperti itu. Untuk woofernya 12 inci, kemudian untuk tweeternya 1,75. Untuk lebarnya 36, kemudian untuk panjang ke dalam ini sekitar 41, dan untuk tingginya 60 cm. Untuk bahan RAM depan ini atau grillnya bahan full metal ya, atau besi. Sekarang kita menuju ke samping. Di samping ada logo Asley, ini bukan tempelan, ini di body udah jadi satu nih. Ya. Kemudian di sini ada baut 1 2 3 4 ya. Ini fungsinya khusus buat teman-teman kalau mau pakai bracket ambilnya di sini, tapi kalau mau gantung pakai seling baja atau kawat yang baja itu, teman-teman tinggal copot ini jadi model tidur gitu. Jadi lebih cakep lah. Rata-rata seperti itu untuk cara pemasangan di karaoke room. Jadi jatuhnya lebih rapi, kemudian tampilan lebih manis pastinya. Kita lihat di bagian belakang. Lek di belakang ini ada satu input dan satunya output ya. Ya, dua-duanya juga bisa jadikan input ya pastinya.
Dan di atasnya ini ada dua port udara khusus buat ya inilah filternya seperti itu. Kalau di atas di sini juga banyak bautnya ya. 1 2 sampai 5 bautnya ya, sama seperti cara pemasangan kayak pakai sealing baja. Semuanya sudah disiapin. Tenang aja. Di belakang sama semua sudah ada baut buat sealing ya. Kemudian lubang tripod. Ya, mau tripod atau bracket semua bisa masuk untuk speaker KTV 12 Pro ini. Sekarang kita tes suaranya. Mari. Cek 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3. Suaranya renyah. Mau teriak sekencang apapun tidak pecah ya. Baik, kita tes suara musik ya, sambil kita tes ya menggunakan mic. Baik, sekarang kita tes lagi. This is special perform Wahidu TV Remix featuring Taha Omid. Your body might check 1 2, cause it ain't a party to my crew run through. Gila ya, suara musiknya teman-teman gak perlu ragu ya, hasilnya bener memuaskan sekali. Saya cukup puas untuk karakter yang dihasilkan dari KTV 12 Pro ini, karena beberapa dari customer saya sudah menggunakan KTV 12 Pro dan hasilnya mereka sangat puas dibanding merek brand lainnya ya. Yang saya bilang adalah suara yang dominan untuk karakter KTV ini adalah vokalnya yang memang dibikin sangat bulat, karena didukung dengan box yang presisi ya. Boxnya ini dengan box plywood, rata-rata untuk suaranya pasti lembut dan vokalnya bulat sekali seperti ini ya. Jadi nggak perlu ragu teman-teman, nggak perlu khawatir ya, kalau hasil dari KTV 12 Pro ini teman-teman dengar di headset ya, mudah-mudahan sama dengan aslinya ya. Tapi bagi teman-teman yang pengen tahu untuk hasil suaranya, silakan ke toko. Alamat sudah di bawah komentar dan deskripsi box. Mari kita tes lagu lagi. Aduh, apa lagi? Check low. Check low. 1 2 3, check one test. Sekarang kita coba untuk ukuran 10 inci ya. Baik, 10 in ya, yang di bawah ini 12 in. Ini 10 in. Maaf, ini studio belum kelar semua. Jadi banyak yang minta review. Oke, gas kita ya. Ini kasih suara vokalnya dulu. Check low 1 2 3. Check low low. Cui low this 1 2. Ini untuk plafonnya yang ini yang getar gini ya. Cui cui. Cui, low, low, this, 1, 2, 3 ya. Jadi kalau teman-teman dengar yang getar ini bukan di sumber dari speaker ya, ini melainkan plafon ya, di atas ini plafon nih soalnya nih. Cek,
low, C, low, tes 1, 2, 3. Kalau untuk vokal pastinya 12-in jauh lebih enak ya. Tapi kalau teman-teman untuk ruangan yang lebih kecil 10x15 atau 10x7, 10 ini sudah sangat cukup atau memadai ya buat pemakaian karaoke dan lain-lain. Nah, kalau buat musik saya sarankan harus tambah subwoofer. Ya, kalau pakai 12 inci teman-teman enggak usah pakai subwoofer tapi dengan ukuran 10x8 ya. Kalau mau tambah subwoofer lebih bagus lagi pastinya kalau teman-teman buat nonton ada suara musik dari dangdut, nah itu jeduknya lebih beda lagi. Pastinya ada subwoofer jauh lebih baik untuk harga suaranya. Baik, sekarang kita tes hasil suara 10 inci. Kita gaskan untuk suara musiknya ya. Ini saya pakai bluetooth untuk muternya. Kita bisa lihat untuk frekuensi di layar monitornya Asley. Untuk yang 10 inci itu menunjukkan untuk kapasitas di bassnya sudah kayak limit banget gitu ya. Ya pastinya dia bisa terdeteksi suara limitnya akan ditampilkan seperti itu. Yang tadi grafik naik turun itu bukan cuma hanya signal loh. Itu ada indikator yang mana bassnya berlebihan. Seperti itu. Canggihnya Asley Lexicon seperti itu ya. Jadi untuk ampli ini sangat cocok buat pemakaian di dalam rumah, kemudian buat komersil yang teman-teman buat pemakaian di atas 6 room ya. Amplifier Lexicon ini sangat cocok ya. Kemudian dia ada fitur seperti key control naik turun nada. Ini sangat banyak yang pemakainya atau sangat banyak peminatnya seperti itu. Karena untuk key controlnya ini juga hanya ada di beberapa jenis amplifier seperti Asley ini, kemudian ada juga Nakamichi, kemudian JBL ya. Saya hanya tahu yang ada key control itu cuma 3 merek itu. Selebihnya ya teman-teman bisa cek ya. Kalau ada ketemu ya monggo silakan tinggalkan komen di bawah. Baik, cukup sekian untuk review speaker dari Asley dengan tipe KTV 10, kemudian KTV 12. Harga sudah saya sebutin untuk KTV 12 Pro. Nah, untuk KTV 10 Pro dibanderol dengan harga Rp5.800.000. Ini harga di tanggal 26 Februari 2023 ya. Jadi kalau ada perubahan harga ya mohon maklum karena sound system setiap tahunnya akan naik. Lanjut lagi untuk amplifier dengan harga Rp6.500.000 teman-teman sudah dapat kelengkapannya ya, ada 2 mic wireless ya, kemudian satu amplifier yang di depan ini. Kelengkapannya ada 1 buah remote, 2 antena ya. Fiturnya ada bluetooth juga. Kemudian di belakang ya nanti teman-teman nonton lah Asley Lexicon Digital ini sudah pernah saya review. Suara top quality, saya jamin teman-teman puas untuk hasil yang di Lexicon Digital dan di Combine KTV 12 Pro. Mungkin di bulan Mei ya akan ada masuk lagi speaker 10 inci dengan tipe Passion ya. Teman-teman tetap subscribe ya, biar tahu untuk perkembangan sound system di channel Kohendra ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Kohendra, thanks for watching.